rezeki di topik 9.1 community dan ekosistem. So dalam bab ini kita akan membincangkan satu ekosistem yang paling special, iaitu adalah ekosistem paya bakau. So dalam ekosistem paya bakau ni kita akan membincangkan faktor-faktor abiosis yang ada dalam ekosistem paya bakau ni. Okay, so kita tengok kat sini, kat mana kita boleh jumpa pokok bakau ni. Pokok bakau ni sebenarnya dia adalah merupakan tumbuhan tropika yang biasanya kita boleh jumpa di muara sungai. Apakah itu muara sungai? Muara sungai adalah tempat pertemuan antara lautan dan juga sungai. So dekat sini sebenarnya kita akan belajar tumbuhan paya bakau ni. Macam mana tumbuhan paya bakau ni boleh hidup di kawasan yang mempunyai komponen abiosis yang ekstrim. Contohnya, katakanlah dekat komponen, contoh komponen abiosis yang ekstrim di kawasan paya bakau, pokok paya bakau ini terdedah kepada ombak dan juga pasang surut air. So, maksudnya ombak yang kuat. Kalau pokok biasa tu dah lama pokok tu patah. Kemudian ada lagi satu komponen abiosis, iaitu adalah tanah. Tanah yang lembut dan berselut. So kita nak tengok macam mana pokok bakau ni boleh hidup di komponen abiosis yang punya tanah yang sangat lembut. Dan kemudian pokok paya bakau ni terdedah kepada tiupan angin yang kencang. Dan juga tadi kita kata muara sungai itu adalah tempat pertemuan air laut dan juga air sungai. So dekat sini kandungan garamnya adalah tinggi. Kalau pokok biasa duduk di kawasan ni, dia boleh mati. Tetapi macam mana pokok bakau ni duduk di kawasan muara sungai ni tak mati? Kemudian di kawasan ni sebenarnya keamatan cahaya dia adalah sangat tinggi, sebab kawasan ini sangat terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi. Dan disebabkan faktor-faktor ini, biji benih pokok bakau ni susah sikit nak, senang kata kalau pokok lain, biji benih tu susah nak survive. Okey, tetapi pokok bakau ni, dia ada ciri khas yang membolehkan pokok bakau ni boleh bercambah di kawasan pasang surut air. So, ini adalah komponen biosis. Maksudnya ombak, air, tanah, keamatan cahaya yang tinggi, and then kandungan garam yang dalam tanah yang tinggi. Ini adalah komponen-komponen abiosis. Jadi, dalam topik ini kita nak membincangkan bagaimanakah pokok bakau ini dapat beradaptasi terhadap komponen abiosis ini. So, kita teruskan di sini. Okey, tadi kita dah membincangkan faktor abiosis. Sekarang kita membincangkan mengenai biosis. Sebab, again tau, tajuk ni adalah ekosistem. Bila kita kata pasal ekosistem, ekosistem adalah interaksi antara komponen biosis dan juga abiosis. Alright. So kita teruskan. Okey, apakah faktor biosis yang kita boleh tengok dekat pokok bakau ni? Antara faktor biosis ni, selain dekat ekosistem paya bakau ni ada pokok bakau, dia ada banyak organisma yang lain. Contohnya dekat ekosistem paya bakau pun ada banyak pengurai. Contoh pengurai adalah bakteria dan juga kulat. Dan juga sebenarnya ada banyak lagi haiwan-haiwan atau tumbuhan yang boleh hidup di kawasan paya bakau. Contohnya di kawasan paya bakau ni kita boleh jumpa lutung kelabu, monyet belanda, ulam, ikan belacak, belangkas, pokok ketam dan juga cendawan dan juga bangau, selain daripada pokok bakau. So senang kata, di ekosistem paya bakau kita bukan jumpa pokok bakau sahaja. Kita boleh jumpa organisma-organisma hidup yang lain. Okey, so kita teruskan. So, ciri penyesuaian pokok bakau. Tadi kita dah membincangkan faktor-faktor abiosis yang ada di ekosistem paya bakau. So, macam mana pokok bakau ni boleh beradaptasi terhadap komponen-komponen abiosis berikut? Contoh, kita tengok daun. Penyesuaian pada pokok bakau yang pertama adalah daun. Okey, pokok bakau mempunyai daun yang berkutikel. Okey, kutikelnya tebal, stoma yang terbenam dan mempunyai hidatot. So, kenapa pokok ni ada kutikel yang tebal? Apakah kebaikannya mempunyai kutikel yang tebal, stoma terbenam dan hidatot? So, kebaikannya ia dapat mengurangkan kadar transpirasi. So, kadar transpirasi berkurang. Dan satu lagi, daunnya bersukulen, maksudnya boleh menyimpan air. So, hidatot. Hidatot adalah liang-liang kecil yang ada kat tepi daun. So, apakah fungsi hidatot, liang-liang kecil yang ada di tepi daun ni? Ini dapat menyingkirkan
garam yang berlebihan. Dan satu lagi, daun yang tua, okey, daun yang tua dapat menyimpan garam. Senang kata daun tu, apabila daun tu tua, daun tu ada banyak garam. So daun yang tua tu akan gugur sahaja terus ke tanah. Okey. Kemudian, ciri yang kedua, kita ada akar punatofor. Pumatofor, apakah itu akar punatofor? Akar punatofor adalah akar yang boleh menjalankan proses pertukaran gas. Okey. So, ni akar ni dia boleh menjalani pertukaran gas. Kalau pokok lain, pertukaran gasnya berlaku di lentisel, kat batang pokok ataupun kat stomata. Tapi untuk pokok bakau, di akarnya juga boleh menjalani pertukaran gas. So, akar ini kita kenali sebagai pumatofor. Kemudian, okay, pokok bakau ni punya akar jangkang. Tadi kita kata salah satu faktor biosis adalah tanah yang lembut. So, macam mana pokok bakau ni boleh hidup di kawasan tanah yang lembut? Ia mempunyai akar jangkang, sistem akar yang kuat. Okay, akar jangkang ni adalah akar yang macam ni. Dia bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau. Akar dia boleh cengkam tanah dengan kuat. So, akar ini dapat memberi sokongan untuk melawan tiupan angin dan ombak. Ini adalah faktor biosis A, biosis tadi. Kemudian, selain ada akar jangkang, ini adalah untuk pokok rhizophora. Kita ada akar yang besar, besar, bani besar. So, contoh tumbuhan bugera. So, ingat bani besar bugera. So, bugera ni, akar bani ni sejenis akar punya struktur kepingan yang menebal untuk menambahkan luas permukaan. Okay, so kebaikan akar ini dapat menyokong pokok tumbuh di kawasan tanah yang lembut, yang sepadan dengan daratan. Dan tadi, akhir sekali kan, kita kata kawasan ni adalah banyak berselut dan ada air pasang surut kan. So, macam mana biji benih tu boleh bercambah di kawasan yang begini? Ini disebabkan pokok bakau punya satu ciri khas, iaitu biji benihnya adalah viviparity. Apakah itu viviparity? Viviparity tu maksudnya biji benih tu boleh bercambah, dah boleh tumbuh pucuk. Okey, apabila masih atas pokok. So, maksudnya atas pokok tu dia dah boleh bercambah. So, bila dia jatuh, dia terus boleh jatuh tercacat. So, itu uniknya biji benih pokok bakau. So, kesimpulannya, bagaimanakah pokok bakau ni boleh hidup di kawasan yang mempunyai faktor abiosis yang ekstrim adalah disebabkan mempunyai akar pumatofor, sistem akar yang kuat, contohnya akar jangkang dengan akar bani, mempunyai viviparity dan punya daun yang butir tebal. Alright, so kita teruskan. Okay, so ekosistem paya bakau ni adalah satu ekosistem yang sangat menarik. Okay, so tajuk ni kita nak membincangkan mengenai apa? Kita nak membincangkan mengenai pengkolonian dan juga sesaran. Apakah yang dimaksudkan pengkolonian? Apakah yang dimaksudkan oleh sesaran? So, ekosistem boleh berubah akibat fenomena alam semula jadi seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, kemarau serta aktiviti manusia seperti pelombongan yang boleh menyebabkan organisma mati ataupun pindah bermigrasi. Okey, dalam satu jangka masa panjang, okey, kawasan kosong akan mula diduduki oleh hidupan lain yang dipanggil spesies perintis. Nak kata macam ni, kita bayangkan macam ni, paling simple. Kita bayangkan ada satu kawasan lombong kosong yang tak ada apa-apa tumbuhan yang hidup. So, kawasan yang kosong, bayangkan dia kosong, tak ada apa-apa langsung. So, first, tumbuhan yang boleh hidup di kawasan itu, kita kenali sebagai spesies perintis. Okay, so, apakah itu spesies perintis? Spesies perintis adalah spesies yang mula-mula menduduki satu kawasan. So, awak ingat kalau mula-mula tumbuhan tu duduk di kawasan itu kita panggil dia sebagai spesies perintis. So, dalam tajuk ni, awak kena tahu apakah yang dimasukkan sebagai pengkolonian dan juga sesaran. So, apakah itu pengkolonian? Pengkolonian adalah apabila tumbuhan mula menakluki tempat yang belum diduduki. Okey, itu kita panggil dia pengkolonian. Sedangkan spesies perintis, okey, akan menakluki. So, proses ini kita kenali dia sebagai pengkolonian. So, senang kata, spesies tumbuhan tu kita panggil dia sebagai spesies perintis.
perintis. Okay, so proses ini kita kenali sebagai pengkolonian. Tumbuhan namanya perintis. Proses tumbuhan perintis tu tumbuh di tempat yang baharu tu kita kenali sebagai pengkolonian. Katakanlah pengkolonian, tiba-tiba ada pokok lain yang akan replace tumbuhan ni. Maksudnya tumbuhan ni lama-lama akan diganti oleh tumbuhan baru. So tumbuhan baru yang akan hidup di kawasan ini kita kenali sebagai sesaran. So sesaran adalah apabila setengah spesies tumbuhan yang lebih dominan, yang lebih kuat, boleh menggantikan tumbuhan yang lain. So bayangkan mula yang datang A. Bayangkan macam dekat, kita nak bayangkan pokok mula-mula yang datang tu pokok lalang. Lepas tu B pula datang. So B ni, proses B ni, kita panggil dia sebagai sesaran. Okay, so kita teruskan. Now, dalam tajuk ni kita akan menggunakan banyak konsep sesaran dan juga pengkolonian. Okay, so kita pengkolonian ni biasa kita guna satu je. So, okay, bila masa kita guna pengkolonian, bila tumbuhan perintis. So, mula-mula kita nak bayangkan, ini kawasan paya bakau, kita nak bayangkan kawasan ni berumpur. First, mula-mula dulu tak ada tumbuhan lain yang first mula-mula tumbuh. Tumbuhan yang tumbuh di muara sungai ini sebenarnya adalah spesies perintis. So untuk ekosistem paya bakau, spesies perintisnya adalah AS, okay, Avicenna dan juga Senoretia. So Avicenna dan Senoretia adalah spesies perintis. Spesies perintis ni akan menjalani proses apa? Nama proses ni kita panggil dia sebagai pengkolonian. So kat mana kita boleh jumpa spesies perintis ni? Kita jumpa yang paling depan sekali. Okay, dia kita jumpa dia di zon garis pantai paling terdedah dengan ombak yang besar. So bagaimanakah AS ni, Avicenna dengan Senoretia ni, boleh duduk di kawasan paling depan sekali yang paling terdedah pada ombak yang besar? Kerana ia mempunyai sistem akar yang luas dan mempunyai akar pneumatofor. Nampak tak ni? Yang macam ni tercacat-cacat. Ini kita panggil dia mempunyai akar pneumatofor. Maksudnya akar tu boleh menjalani proses pertukaran gas. Okay, so satu lagi, kita tengok dia punya tanah. Tanah dia tu, tanah pula. Akar untuk AS ni, Avicenna dengan Senoretia ni, boleh memerangkap lumpur dan juga bahan organik. So senang kata, bila mula-mula asal ni, AS ni duduk dekat kawasan ni, okay, AS ni, okay, Avicenna dengan Senoretia ni, dia kumpul semua lumpur, menyebabkan tanah menjadi lebih padat. Bila tanah tu jadi lebih padat, ada tumbuhan lain yang datang. So, tumbuhan lain yang datang, kita kenali dia, itu adalah proses itu kita kenali dia sebagai sesaran. Senang kata, Rhizophora species ni akan sesar Avicenna dan juga Senoretia. So, proses ini adalah sesaran. Maksudnya, proses sesaran ni adalah tumbuhan yang dominan. Lebih dominan menggantikan species yang asal. Kenapa dia boleh ganti tempat yang asal? Sebab asalnya tanah sini lembut tau. Kemudian Avicenna dengan Senoretia ni, okay, dikumpulkan banyak-banyak lumpur menjadikan dia lebih padat dan lebih padat dan juga lebih tinggi. Kawasan ni jadi lebih tinggi. Bila lebih tinggi, ada spesies tumbuhan yang lain yang sesuai duduk kawasan tu. So spesies tu adalah Rhizophora species. Okay, kemudian kita tengok Rhizophora species. Rhizophora species ni kawasannya di mana? Di zon tengah. Dia terletak di berdekatan dengan muara sungai. Okay, so kalaulah kita tengok sini, Rhizophora ni nama lainnya juga kita kenali sebagai pokok bakau minyak. So, apa spesialnya pokok Rhizophora ni? Pokok Rhizophora ni dia punya akar jangkang. Nampak tak ni? Jangkang yang berselirat, yang dapat perangkap ranting kayu dan juga lumpur dan juga dapat menyekat aliran arus air. So, apabila pokok Rhizophora ni memerangkap lumpur, ia menyebabkan pemendakan dan menyebabkan tanah kat sini lebih padat. So, tumbuhan lain yang akan menggantikan atau menyesalkan Rhizophora. So, zon kebelah yang paling belakang adalah zon Bugueira. Proses apa? Proses ini kita kenali sebagai sesaran. So, macam mana Bugueira ni boleh hidup di zon belakang ini? Ini disebabkan oleh Rhizophora
Okey, apabila akar ni, akar rhizophora ni, dia memerangkat lumpur, ia akan menyebabkan pemendakan berlaku dan dia menyebabkan tebing jadi lebih tinggi kan? Okey, bila tebing tu jadi lebih tinggi dan tanah akan jadi lebih padat, okey, tanah tu dah kurang sesuai untuk rhizophora. Rhizophora dia suka tanah yang lembut sikit. Okey, so bila lah tanah tu dah jadi lebih padat dan tebing tu tinggi, rhizophora dah tak sesuai. So tumbuhan lain yang hidup pula di kawasan tanah yang padat dan juga tinggi. So tumbuhan itu adalah buguera. Okey. So proses ini kita kenali sebagai sesaran. So kita tengok zon yang paling belakang. Zon yang paling belakang ni tanah dia adalah lebih keras dan juga lebih tinggi. Okey. So apakah adaptasi pokok buguera ni pula? Adaptasi pokok buguera ni pula ia punya akar bani, bani besar, buguera akar bani besar. So dia dapat merangkap lebih banyak lumpur dan juga kelodak. So proses pemendakan tanah ni membuatkan tanah tu akan jadi lebih padat. Okey. So kita tengok sini. Proses pemendakan membentuk paya baharu mengunjur ke laut. So pantai makin lama semakin jauh daripada laut. So tanah di tepi, di pantai berubah menjadi daratan. So sekarang kawasan tu asalnya, maksudnya kita dekat situ ada banyak air. Sekarang bila berlakunya tanah tu pemerangkapan bahan-bahan organik tu, tanah tu terperangkap, dia akan menjadikan kawasan tu, tanah tu makin lama makin padat, makin lama makin tinggi. So menyebabkan kawasan itu telah menjadi kawasan daratan. So bila ia menjadi kawasan daratan, ada tumbuhan lain pula sesuai. So contoh tumbuhan sesuai adalah tumbuhan nipah dan juga pandan. So pokok nipah dan pandan ini, ini adalah pokok yang menyesarkan pokok buguera. So ingat, pengkolonian berlaku di mana? Pengkolonian hanya berlaku di sini. Kenapa? Pengkolonian ni adalah apabila spesies perintis iaitu Avicenna senoritia mula menduduki kawasan itu. So proses itu kita panggil dia sebagai pengkolonian. Sini pengkolonian. Tetapi daripada Avicenna senoritia ni disesarkan oleh rhizophora, yang ini kita panggil sebagai sesaran. Okey, sesaran. Okey, daripada pokok rhizophora ni disesar oleh buguera, ini pun kita kenali sebagai sesaran. Pokok buguera ni akan disesarkan oleh apa? Ia akan disesar oleh pokok nipah dan juga pandan. Alright. So, apakah kepentingan ekosistem paya bakau? Banyak sebenarnya kepentingan ekosistem paya bakau. So, antara kepentingan ekosistem paya bakau, ia adalah sebagai zon perlindungan semula jadi. Kenapa? Pokok hutan paya bakau ini boleh menampan semula jadi untuk mengurangkan kelajuan ombak. So, senang kata, ombak tu akan menghempas dulu pokok bakau sebelum kena dekat kawasan yang lain. Kemudian di kawasan ekosistem paya bakau ni, banyak ikan atau organisma lain. So ada ikan kecil, ada udang dan juga ada ketam. So sumber perikanan ini, so dapat menjadi pendapatan untuk para nelayan. Kemudian keempat, sumber hutan. Sumber hutan nombor satu, ini adalah nombor dua, dan ini adalah nombor tiga. Sumber perhutanan. Bagaimanakah pokok bakau ni boleh memberi sumber perhutanan? Kerana kayu bakau boleh digunakan untuk membuat sampan, perangkap ikan dan kerangka bangunan. Pokok paya bakau ni juga boleh dibuat kraftangan. Dan pokok bakau ni kita bakar, kita boleh jadikan pokok bakau ni, kayu bakau ni sebagai kayu arang. Dan juga akhir sekali, sebagai sumber makanan dan juga ubat-ubatan. Contoh, buah Avicenna boleh dimakan sebagai sayur. Dan kekacang pokok Avicenna boleh direbus dan dimakan. Dan bunganya boleh menghasilkan madu. Ni contoh-contohnya dah. So, tadi kita cakap lagi sekali tau. So, kepentingan ekosistem paya bakau ada empat. Pertama adalah sebagai zon perlindungan. Kenapa? Dia dapat mengurangkan kelajuan ombak dan angin sampai ke pinggir pantai. Sebab first mula dulu kena hempas dengan ombak adalah pokok
paya bakau ataupun ekosistem paya bakau. Kemudian zon perlindungan untuk siapa? Zon perlindungan untuk ikan-ikan kecil, udang dan juga ketam daripada pemangsa. Kemudian perlindungan untuk apa? Perlindungan untuk spesies burung yang bermigrasi. Okey, yang ni korang boleh tengok kat Taman Alam. Okey. Nah, sumber perikanan. Kenapa di kawasan ekosistem paya bakau ni banyak hasil laut seperti ikan, udang, ketam dan juga siput yang boleh menjana pendapatan untuk nelayan. Dan juga macam mana ia boleh menjadi sumber perikanan kerana dekat kawasan paya bakau ni, di ekosistem paya bakau ni boleh dijalankan industri sangkar terapung, iaitu menternak spesies-spesies ikan yang komersial. Dan tadi kita kata paya bakau ni juga boleh dijadikan sebagai sumber perhutanan kerana ada pokok kayu bakau ni boleh digunakan untuk membuat sampan, perangkap ikan dan juga kerangka bangunan, dan juga boleh dijadikan kayu arang. Dan akhir sekali, sebagai sumber makanan dan juga ubat-ubatan, boleh dibuat sayur, boleh dimakan begitu sahaja, direbus, dimakan begitu sahaja pula, direbus dan dimakan. Dan buah senoritian ni boleh digunakan dalam pembuatan bahan minuman. Pokok buah nipah boleh dimakan dan boleh buat air. Dan juga kulit pokok bergerak boleh digunakan untuk merawat cerit berit. Alright. So, yang ini adalah latihan formatif 9.1. Tapi saya hanya membincangkan satu sahaja, yang ini. So, menyatakan kepentingan pokok bakau dalam aspek keselamatan, sumber pendapatan, pelancongan dan juga pendidikan. So, apakah kepentingan keselamatan? Sebagai penampan semula jadi bagi ombak dan tiupan angin yang kuat, dan juga habitat untuk pelbagai spesies haiwan. Kemudian, dari segi pendapatan, sebab kat situ ada banyak ikan kan? So, boleh menjana pendapatan bagi nelayan untuk menangkap hasil laut dan juga bahan mentah untuk membuat arang kayu. Sebab kita kata tadi kayu bakau tu boleh dibuat arang kayu. Kemudian yang ini, pelancongan. Pelancongan adalah tempat persinggahan spesies burung bermigrasi, seterusnya dapat menarik minat pelancong. Yang ini kalau saya tak silap, kalau awak pergi Taman Alam memang setiap tahun ada, cuma sekarang COVID kita tak dapat pergi tengok. Dan akhir sekali, pendidikan. So, ekosistem paya bakau ini tempat untuk menjalankan kajian ekosistem. So, itu sahaja. Maaf atas segala salah dan silap. Terima kasih.